dalam hidup ini. Setiap hari, di dalam hari-hari, bayanganmu yang selalu mengingari. Bahkan, sebelum semua berlalu, kau yang selalu mendamari. Tapi kini, semenjak kau menaburi mimpi dengan maki, hari-hariku tergelapi oleh histori yang berduri-duri. Harus kau tahu, di galeri hatiku masih tersimpan namamu sebagai sejarah. Masih kuanggap kau sebagai anugerah. Tidak ada dendam, tidak ada amarah atau apalah. Meskipun sejujurnya hatiku telah patah. Biarlah rasa ini menjadi berat sebelah. Dulu, di bagian hidupku, kau adalah seorang penjelajah. Lalu kenapa menjadi penjajah? Kita yang pernah satu, kini terpecah belah. Apalah dayaku, biarlah aku pasrah. Tekunilah niatmu untuk menjadi penerjemah pisah. Di ruang Rhia Lestari, ku mendengarkan musikalisasi puisi, berharap dapat mengobati hati yang telah kau lempari dengan janji duri. Mungkin setiap narasi atau puisi yang ia lontari mampu mewakili perasaanku yang tiri. Atau malah semakin menyebabkanku menjadi seorang penyendiri. Terima kasih telah memberi bakteri di dalam janji. Dan terima kasih telah menjadi pendiri luka. Semoga saja rasa masih dapat bekerja dengan semestinya. Satu hal yang perlu kau ingat, kita sudah tamat. Jangan lagi berkerabat pada riwayat cinta kita yang tersemat. Biarlah kita bertekad dengan akal sehat untuk saling melupakan dengan teramat, sebab akibat dari mengingat-ingat adalah hati yang menjadi berkarat. Selamat tinggal. Pergilah dan berlari. Jangan ada lagi kata kita di lain hari. Biarlah aku coba meniti hari dengan narasi ataupun puisi. Mungkin saja dari ruang Rhia Lestari ditemukan arti cinta sejati. Ataupun kelamnya tersakiti.